karakter paling aneh ini doang nih, Dul. Anehnya? Lu businya di luar. Tapi saya punya STNK. STNK apa urusannya? STNK apaan? Terus itu. Apa? KKB aja gak ada. Kemarin gua aja disuruh tuh. Suruh? Dari sini cuma dekat. Angkat. 100.000 bawa anak. Bawa anak? Anak apa? Anak macan. Kepada dia nyakarin, mendingan gua ogah. Bang Koming dapet salam. Dari siapa? Dari nenek-nenek sebelah. Katanya diminta anterin Bang Koming ke puskesmas. Gak bakalan bisa hidup nenek sebelah sih. Emang kenapa? Jangan cuma sebelah. Gimana? Lu mau ngarang-ngarang aja lu. Pusing di tengah. Wow, baru lahir udah bawa ojek. Lu masih ada rambut halusnya. Ojek. Sambil ke depan gak? Udah, mau ke depan, mau ke belakang, mau ke tengah. Yang penting mantap, lihat aja tikungannya. Ayo, naik. Ayo. Apa? Nek, Neng, 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 sama abang aja, Neng. Ojek sama abang aja. Jangan mau, belum cukup umur. Lu ngapain naik narik? Iya kan itu jatah gue. Nggak bisa, yang datang lu dimana-mana sih dia yang narik. Ya tapi kan gantian, tadi lu bisa bawa sekeluarga. Itu orang numpuk. Lu masih anterin juga. Sekarang lu cuma pikiran gue doang, kenapa lu nggak ngasih? Gantian, pokoknya tadi nggak keduluan kata kemarin kan dia kan duluan yang ngangkut. Gue tuh kan lu nggak kena lu. Nggak usah ngeles juga, lu nggak bakal kena. Awas lu besok-besok kayak begitu lagi lo. Besok gua enggak narik. Kenapa emang? Bagi rapot. Enyeng nih sama abang nih. Hei. Lu ke mana? Lu ke mana penumpang gua? Ke mana? Penumpang gua. Lah gua enggak tahu. Lu kan ngapain? Lu tanggung jawab mana? Eh, lu ngojek sama gua. Berbuat. Lu ngojek sama gua, ayo. Enak aja lu. Ya coba lu hidupin dulu. Eh, buruan. Eh, hidupin lu bisa enggak? Bisa. Coba. Ya kali aja gak hidup mesin lo. Ojek lagi sepi. Gue bingung. Gak ada kemasukan. Itu kan lo. Kalau gue gak pernah sepi. Kok bisa? Karena gue pakai ini. Apaan tuh? Nih lihat nih. Hah? Apaan? Wes. Kalau ada penumpang pengen nyewa sama gua, dia tinggal SMS gue. Nomor Twitteran, lihat sini. Emang lu ada nomornya? Ada. Tuh, Tuan Ibrahim minta dianterin ke Balikpapan. Gua ke Balikpapan. Iya. Kejaga saja lu pusing. ini handphone-handphonean banget. Balik tuh, contoh kayak dia tuh, ojek. Mana aja dapat. Kali aja dia kagak balik-balik nyasar, dia kan sama, kagak tahu jalan. Gak mungkin, dia mau tahu. Tahu apaan deh? Tahu jalan. Lu, tahu gedrot. Kenapa? Tuh, lihat-lihat. Motor keren nih. Parkirin, ntar gue upain. Panjang giginya, lagi diomong. Umurnya. Lah iya masa gua enggak benar. Gua kalau enggak benar bukan di sini tempatnya. KPK. Lu sini. Lumayan buat tambahan. Iya, begitu. Lu ngobrol sama dia? Dari jauh gua kira lu ngobrol sama pohon buni. Terus. Bisa lu. Maju lu sana. Terus. Tuh. Lagi mana mau narik orang lu. Emang begitu deh sih. Orang minta anterin nih ke pasar malam. Tadonya diantrin media nih. Set. Nyampe pasar malam. Pasar Minggu. Ngomong-ngomong kemana nih lama banget nganter. Habis nganterin orang pergi haji. Ke Mekah. Oh Mekah. Pondok gede kan ngumpulin situ dulu. Oh. Gua kalau ke Mekah, motor gua berpasir. Jadi bukan Mekah. Sip. Sip, tenang aja. Gua mah sesuai janji. Orang gua kata gua upain. Iya, tuh. Tunggu bentar. Wah, mat, abis tarik kayak gini, Mat. Lah? Gitu. Weh, gope. Buset, buat dia bakal kesempat aja kurang ini, men. Lah,
Gua kan gak bilang berapa, gua cuma bilang upain. Lu gak bilang berapa duit. Tapi kagak kopi-kopi juga kali. Lah kagak kopi juga kali gimana lu? Gua kan bilang upain. Ini mau buat kerokan juga kagak enak, men. Lah iya, ya gak bakalan bisa nih buat kerokan lu. Kenapa? Orang-orang enak? Kulit dia ini triplek. Dia kan bisa lumayan tuh buat beli kanebo lah kacamata lu. Kanebo gope. Ya. Pondok gede berapa? 30.000 set sampai Neng sama Abang Jigoneng alias 25.000 masih mahal. 20.000 deh, noban saya rem terus biar ada tekanan ke depan. 20.000 oke. Neng 15 Neng sama Abang masih mahal plus pelukan hangat. Takut jatuh tuh kalau muter ya. Jatuh gimana? Kan kencang ini. Iya, lu duduk depan. A-a. Mbaknya di belakang. Iya, terus? Orang lihat. Apa tuh? Pengantin sekolahan, Bu. Sama saya aja, Mbak. Mau gak mau segitu. 10.000 Enggak mau masih mahal. 10.000 Deket kok pondok gede. Iya, pondok pesantren juga gak jauh. Cuma kan abu jalanannya. Iya, goceng-goceng, 5.000 sama saya. Suceng. Yaudah Neng, sama saya aja Neng, gratis, tapi saya gendong. Wow. Gendong depan, muntah-muntah lihat mukanya. Orang-orang muka lu spakbor. Jangan nyampur. Yeah. Ini, biarin gak sama abang aja Neng. Seng ya? 1.000 Nah, wah, lu merusak pasaran lu. Lu apa turun motor gue, 1.000 banteng. Lu main duduk-duduk nih, mang-meng, coba tolu sana. Neng, sama abang. Jadi gak jadi. Penglaris. Bentar ya. Penglaris. Oke, berangkat itu. 1.000 enggak apa-apa, yang penting ada penglaris. Lu enggak ada kerjaan ya? Ah, enggak ada. Lu tiupin talpot gue. Bentar nih. Yang mana motornya? Kecil amat. Ya mau di sekcer. Udah naik. AC-nya kenceng. Naik. Udah jarang-jarang lu bawa busway. Udah naik dulu, oh, naik. Oh, gimana sih jadi bangga nih, Pak? Udah, bangga nih sama Ibu. Abang, bangga.